Akhirnya, setelah Dewa Buana bebas dari penjara, Dewa Buana mengetahui bahwa Nana diperbudak dijadikan pembantu oleh para Buana. Sehingga Dewa Buana murka kepada para Buana dan meninggalkan rumah Buana, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan, guys. Amin. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan, dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan. Di mana kali ini, Pasya yang sudah memberikan rekaman CCTV kepada pihak kepolisian, akhirnya membuahkan hasil. Karena dengan bukti tersebut akhirnya Dewa Buana dibebaskan dari penjara. Hal ini pastinya akan membuat Nana kembali bahagia dan terbebas dari tindasan para Buana yang selalu membuat Nana menderita karena Nana selalu diperbudak oleh para Buana. Namun penderitaan Nana itu tidak sebanding dengan kebahagiaan dirinya karena Nana akhirnya bisa bersama kembali suami tercintanya Dewa Buana, guys. Dewa Buana pun akan mengetahui perlakuan para Buana kepada Nana yang dimana dirinya diberitahukan oleh Lula bahwa selama Dewa Buana di penjara, Nana diperbudak dan dijadikan pembantu di rumah Buana, guys. Pastinya Dewa Buana pun murka mendengar hal itu karena dirinya tidak akan terima dengan perlakuan para Buana. Hingga akhirnya Dewa Buana pun pergi meninggalkan rumah Buana bersama istri tercintanya Nana. Para Buana pun mencoba melarang Dewa Buana pergi dari rumah Buana. Akan tetapi kali ini Dewa Buana tidak akan membiarkan istri tercintanya menderita, guys. Karena Dewa Buana begitu sangat merindukan dan mencintai Nana. Kemungkinan besar yang akan terjadi berawal dari hidup mandiri, akhirnya Nana dan Dewa Buana akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena mereka akan segera dikaruniai seorang anak. Bagaimana kelanjutan ceritanya, kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.